bagi teman-teman SJW, apa kabar? Masih semangat? Saya akan contohkan cara pembelian menggunakan QRIS ya. Saya rekeningnya pakai BCA ya. Saya akan coba ini beli. Kemudian saya tulis ini 20 SJW. Ya kan ada tertulis di sini. Saya klik beli. 20 detik kita tunggu ya. Setiap pembelian mencocokkan harganya. Oke, saya pilih QRIS ini. Ada beberapa pilihan ini. DP, QRIS, MyBank, ya pilih QRIS, bayar. Kemudian akan muncul barcode di sini. Bisa barcode ini bisa kita bayarkan di beberapa aplikasi OVO, GoPay, Dana, BCA, ya, Mandiri Pay. Saya biniaga ini screenshot. Kemudian kita potong sesuai ukurannya. Oke. Kita potong ya. Kemudian kita masuk di BCA, klik di bawah ini QRIS. Kemudian ambil di aplikasi galeri, di galeri ya. Ambil di galeri, ini klik terbaru. Oke, tertera. Oke. Kita tunggu warna hijau. Oke. Tinggal melanjutkan saja teman-teman ya. Ini kita pembelian lewat QRIS. Pembelian berhasil. Ya, di sini saya simpan. Oke, kita kembali ke aplikasi SJW-nya. Apakah sudah masuk? Tadi 33 ya awalnya ya. Oke, pembelian berhasil ya. Dari 33 menjadi 53 SJW. Oke, selamat mencoba teman-teman.